sekarang akan aku tunjukkan tempat menunggu untuk antar negara. Alhamdulillah, ini baru aja selesai di web prep, maybe ya sih. Dan sekarang ini lagi antri untuk IBGC-nya. Dan ini dia suasana di Kelia 2 Airport waktu tahajud. Apa sih? Dan sekarang akan menuju ke waiting room. Karena mati, so lo sini aja.
udah ketemu EK0328 Semarang Q. Toilet.
sekarang kita akan ke sana, ke waiting room. Q1 sampai Q21. Karena tempat aku pintu gate-nya Q11, jadi lewatnya sini. Oke, jom. Sekarang aku lagi nyari tempat aku Semarang. Oke, itu Semarang, udah ketemu Q11. Sekarang kita nak ke Q11. Sekarang udah pukul 5 lebih 13. Ini pagi, waktu sahur. Sekarang pemeriksaan lagi. Bagi kalian yang sedang sahur, selamat bersahur. Jangan lupa bentar lagi imsak. 5 lebih 13 sekarang. Welcome to Indonesia. Kalau untuk di sini, sepatu harus dilepas. Begini. Dan sekarang nak pakai sepatu. Ini ada gambarnya sepatu. Nah, ini disuruh lepas. Sekarang kita cari Q11. Nah, ini ada Q11. Nah, kita dari sana ke di sini kita tinggal cari Q11. Itu ada petunjuknya, ada nomor-nomornya. Ini juga diberitahu. Sekarang kita ada di sini. Ada di sini. Kita di toilet. Sekarang kita nak menuju ke sini, Q11. Ini ada keterangannya juga. Oke, let's go. Sekarang sudah pukul 5 lebih 20.
di waktu subuh. Waktu bentar lagi subuh. Dan ini karena bentar lagi subuh, ini di waiting room juga ada tempat musolanya di Q9. Q9 di sana ya. Musolanya. Ini waiting roomnya kayak gini. Ini waiting room. Dan sekarang lagi sahur. Sebentar pergi aja. So, kali ini aku lagi sahur apple. Ini aku lagi sahur di depan tempat sholat. Ini tempat puteri sana. Soalnya bentar lagi subuh, imsak subuh, langsung sholat, langsung ke waiting room. Lagi subuh dan sekarang kita akan menuju ke sini. Kita sholat subuh dulu, lepas itu ke waiting room. Oh my god, it is me. Sekarang kita di sini. Kita sholat dulu, lepas itu ke sini, ke waiting room. Alhamdulillah baru selesai sholat subuh dan sekarang akan menuju ke waiting room di Q11. Oke, sekarang akan aku tunjukkan tempat menunggu untuk antar negara. Ini sekarang aku ada di Q9, nak menuju ke Q11. Sekarang sudah jam 6 pagi. Baru selesai sholat subuh dan itu ada terusnya Q11. Nah, ini dia waiting room. Di sini kayak gini.
Jangan lupa doa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Wa al'an ana sawfa anam. Ana urid anam athna'a rihlah li anna ana muta'ajjidan wa qabla ana la anam. Terapkan untuk menjaga keselamatan bersama sila pastikan semua alat dan elektronik anda, termasuk telefon bimbit anda telah pun dimadamkan sekarang. Kenaan mod pesawat hanya boleh digunakan selepas tanda isyarat pasangkan dan benar dipadamkan juga. Pertarapan-puan bagi tujuan perlepasan, borang di deklarasi yang telah pun diberikan boleh diisi selepas tanda isyarat di atas anda telah pun dimatikan. Terima kasih.
sudah selesai ambil bagasinya dan sekarang kita persiapan keluar. Okay, let's go.